Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Musola Alifas Yayasan Lia mewakili pengurus mengucapkan selamat Hari Isra Mi'raj 1443 Hijriah. Semoga peringatan Isra Mi'raj tahun ini membawa kita kembali ingat dengan perjalanan Rasulullah dalam rangka menerima perintah sholat yang nantinya sholat akan menjadi ibadah yang utama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin baik sholat kita, insya Allah ibadah-ibadah kita akan menjadi baik. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini juga di tengah pandemi ini kita mendoakan Yayasan Lia mudah-mudahan semakin baik bertahan di tengah-tengah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang ini melanda Indonesia dan Lia pada khususnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dan mengakhiri pandemi ini sehingga kita bisa bangkit kembali, ekonomi bangkit kembali, aktivitas bangkit kembali dan kita semata-mata untuk ibadah kepada Allah dan melaksanakan tugas-tugas kita dan menjadi dan kita Musola Ikhlas ini menjadi pilar dalam ketaatan kita kepada Allah di tengah-tengah Yayasan Lia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.